Buruan, bos. Ini tuh kita lagi ngejar waktu, Sopo. Kiriman kita kan banyak itu loh. Tapi, bos. Bos. Hei, Jarwo. Hei, Jarwo. Hei, Jarwo. Alhamdulillah. Hampir aja. Beses. Panas, panas. Untung nih rem bemonya masih puakem. Lah kalau enggak, gimana tuh? Coba. Bah, habisnya lama kali kau lewat. Lah memang ada pesanannya panas apa? Enggak ada, bos. Dengar sendiri tuh. Aku bukan menunggu pesananku. Tapi aku mau minta bantuan kau. Bantuan? Bantuan apa tuh, Faras? Bantuan apa? Waduh, ini muangganya kok banyak banget ini, Faras, eh? Nah, itu loh, bingung aku. Mobil bak yang kupesan untuk membawa mangga-manggaku ini ke pasar, tak datang dia. Mogok katanya. Terus gimana? Ya aku mau sewalah bemo kau itu, sebab sudah terlanjur kupetik semua manggaku. Kalau tak kubawa ke pasar, bisa busuknya nanti. Aduh, tapi yo, gimana ya panas ya. Hari ini tuh kayaknya tuh gak bisa, Pak. Barang yang harus dikirim tuh banyak banget loh. Panas lihat sendiri tuh. Oh, kasihan Pak Anas, bos. Ah, tenanglah, wo. Pokoknya ada buat kau. Mantap kalau gitu, panas. Oke, semua bisa dikondisikan. Tapi yo, tak kirim barang-barang pesanan dulu ya, panas. Oke? Sambil nunggu Bang Jarwo, gimana kalau kita bantuin panas jual mangganya keliling kampung? Asik! Bener tuh, Kak Adit. Sesama manusia itu harus saling bantu. Kalau kita sering bantu orang lain, pasti dapat pahala. Nanti kita sering dibantu orang lain juga. Jadi dalam hidup ini kita gak perlu takut gak akan dapat bantuan. Kalau gak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Iya, Cup. Bah, bagus sekali ide kau, Dit. Setuju aku. Tapi kalau memang gak memberatkan kalian. Lah, palingan juga kerepotan sendiri. Mangga, Bu, Ibu. Apa, Bapak? Ayo mangganya dibeli. Yang manis. Enak nih mangganya, manis. Mangga. Mangga manis. Ayo dibeli, Bapak, Ibu-ibu. Bu, Ibu manis deh kayak mangga ini. Beli, Bu. Cucup jual mangga. Iya, Bu Salama. Ayo dibeli mangganya. Silakan, Bu. Ini mangganya enak, Bu. Gede-gede lagi. Matangnya matang pohon. Jadi rasanya manis banget. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji. Kamu bisa aja, Cup. Iya dong, namanya juga jualan. Ya udah deh, saya beli 5. Wah, asik. Saya juga dong, 6 ya, 6. Nah, itu yang gede-gede, itu pilihin ya. Saya 3 aja deh. Alhamdulillah, banyak yang beli, Kak Adit, Kak Denis. Iya, Cup, ayo kita kantongin. Ayo. Itu tuh yang itu manis gede tuh, mangganya. Ambil, bungkus. Ini, Bu. Makasih ya, Bu. Walah. Susah lama nih lho. Tak cari-cari di rumahnya, enggak taunya di sini. Ini lho, Bu, pesenannya. Oh iya, maaf ya. Ini soalnya lagi beli mangganya Ucup. Waduh, laku mangganya. Iya, Bang Jarwo. Alhamdulillah. Bang Jarwo, udah selesai nganter barangnya. Dua lagi, Dit. Tapi enak juga ya. Lihat mangganya panas ini. Pasti manis banget ini kayaknya. Iya, bos. Sopo juga ngiler. Beli dong, Bang Jarwo. Wes, kalau gitu aku beli 2 deh. Buat aku sama Sopo, oke? Tapi yo, bayarnya nanti ya. Jarwo, kebiasaan. Maunya gratis terus. Paten kali kalian semua ini. Tak sampai lama, sudah banyak kali manggaku yang laku. Mantap. Alhamdulillah, panas. Ini buat kalian bertiga ya. Enggak usah, panas. Terima kasih. Iya, panas. Kita mah santai aja. Kan kita niatnya bantuin Pak Anas. Kalau niatnya udah baik, semuanya juga harus baik, panas. Supaya bisa nambah pahala. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Haji.
Ah, syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah. Ah, sekarang kalau macam itu, Adit, Denis, dan Kak Ucup, kalian bolehlah ambil manggaku itu, berapapun kalian mau. Ambillah sepuasnya. Alhamdulillah. Tenang dulu. Ini bukan imbalan. Tapi ini berlomba dalam kebaikan. Ah, kalau kalian tak percaya, kalian tanyalah sama Pak Jiudin. Betul kan, Cup? Weh, enak banget ya. Aku aja tadi disuruh beli. Lah kalian kok malah dapat gratis toh? Tapi yo, emang sih, wong tadi juga saya belum sempat bayar. Berarti jatah kau sudah kau ambil di muka. Sekarang cepatlah kau kirim mangga-mangga ku ini ke pasar. Sudah siang ini. Aduh. Iya panas ya. Beres lah pokoknya. Yang sabar ya, Bos. Asik, mangganya gede-gede nih. Ucup mau kasih bapak ah. Kita bantuin, Bang. Iya. Mantap kalau begitu. Ayo, cepetan. Angkut semua mangganya, kita antar bareng ke pasar ya. Oke. Let's go. Aduh. Mangga manis. Mangga manis. Mangga manis. Yang manis. Juta gentar membela yang benar. Juta gentar hak kita diserang. Dit, Bang Jarwo belum datang. Belum, Bun. Itu guru kakak tuanya? Belum ada yang nyariin, Dit? Belum juga, Bun. Mana nih Bang Jarwo? Mana mau bikin pesanan kue Bu Imah lagi? Dit, tolong kamu susulin deh ke warung baca. Siap, Bunda. Tolong nanti bilangin sama Mbak Bacang, uangnya nanti sore gitu ya. Beres, Bun. Beres, Bun. Langsung pulang ya, Nak. Langsung pulang. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Waduh, sorry Bun, telat dikit. Gak apa-apa ya. Bang Jarwo nih, bikin deg-degan aja. Kan saya mau bikin kue pesenan, Bang. Iya, Bun, iya. Maaf. Iya, pokoknya maafin Bang Jarwo ya, Del. Padahal gak ngerti mau ngapa. Tanya, Bu. Waduh, ini punya kakak tua baru tau sekarang, eh? Enggak, Bang. Itu kemarin terbang terus hinggap di sini. Ya, sambil nunggu yang nyari, Adit piara aja dulu. Makasih ya Bang Jarwo, Bang Sopo. Iya Bun, sama-sama. Siap Bun. Sama-sama. Dit, kakak tuanya itu kenapa enggak kita cari aja tuh siapa yang punya? Kita keliling kampung, terus kita tanyain satu-satu. Gimana Dit? Sebelum asar udah sampai di rumah ya tapinya. Terus sambil tetap ngapalin lagunya. Kan itu tugas sekolah. Beres Bunda. Juta gentar membela yang benar. Ini kalau ketemu lumayan. Nama-nama tabungan, nama-nama model usaha ini. Bang Jarwo, pelan-pelan aja nyetirnya, Bang. Alah, wes tenang aja, Dir. Lah ini kalau kita tahu siapa yang punya kakak tua, wes lumayan ini. Lumayan. Wes tenang aja lah pokoknya. Kamu juga bakal kebagian kok. Bos, pelan-pelan, Bos. Iya. Gusto, kamu tenang aja, Sopo. Jagain aja itu kakak tuanya yang benar ya. Bos, kakak tuanya, Bos. Kamu enggak apa-apa, Cuk?
Alhamdulillah, nggak apa-apa Kak Adit. Waduh, ini gawat ini sama. Itu, aduh, padahal tuh kakak tuanya tuh bisa jadi model loh. Hah? Model? Model apa, bos? Elah, wes, nanti aja lah tak jelasinnya. Itu loh, aduh, kipir tuh. Ini gara-gara kamu nih loh, Cop. Maafin Ucup, Bang Jarwo. Ucup tadi nggak lihat-lihat pas jalan. Maafin Ucup ya, Bang. Kalau Bang Jarwo nggak maafin Ucup, malah Bang Jarwo yang dosa loh, Bang. Terus nanti kalau Bang Jarwo dosa, kan jadinya nggak bisa masuk surga, Bang. Kalau Bang Jarwo nggak percaya. Iya, iya. Ntar tak tanya sama Bang Haji. Wes, gini aja. Aku tak nyari kakak tuanya. Sopot, ini tolong anterin barang-barang pesanan, oke? Adit sama Ucup temenin Bang Sopo aja, ya? Tapi Bang, kakak tuanya kan... Elah, mbak yowes toh. Ini tuh urusanku, Dit. Aku yang tanggung jawab, wis pokoknya. Wis, Sopo, buruan-buruan. Antar barang-barang. Ya, wis. Iya, bos, iya. Wis. Wis, depan mata. Lep, gitu, wis. Kira-kira kakak tuanya terbang kemana ya? Kayaknya masih di sekitar sini, Cup. Maju tak gentar. Hah? Mampela yang penerang. Kadit, Kadit. Kakak tuanya. Wah, iya, Cup. Alhamdulillah. Kakak. Pelan-pelan, Cup. Pelan-pelan. Jangan berisik. Ayo, Dit, pelan-pelan, Dit. Iya, Bang Sopo. Pelan-pelan, Kadit. Pelan-pelan. Ya! Terbang lagi deh. Bang Jarwo sih. Loh, kamu nyalain aku, Cup. Eh? Kamu lupa apa? Eh? Tadi itu yang pertama kali bikin kakak tuanya terbang itu siapa coba? Mau nyalain aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, itu kakak tuanya. Loh, itu kok anu kakak tuanya kok? Ini ya. Ini kakak tua mau saya balikin ke pihak konservasi hewan langka. Kakak tua ini kan termasuk hewan langka yang harus dilindungin. Kemarin saya nemu ini di depan kebun. Terus dia terbang lagi. Oh, berarti terbang ke rumah Adit, Pak Haji. Oh, gitu toh. Jadi kakak tua ini... Kenapa, wo? Ente ngarep apaan emangnya? Nggak, Bang, nggak. Nggak ngarep apa-apa. Bisa aja lho, Bang Haji, deh, nyindirnya. Ya udah, kalau gitu... Bisa tolong anterin Ane ke kantor konservasi hewan langka? Iya, bisa Bang, bisa. Masa saya mau nolak? Nggak mungkin. Alhamdulillah. Ucup ikut ya, Pak Haji? Iya, boleh, Cuk. Adit juga, tapi izin dulu sama Bunda ya, Pak Haji. Iya, Dit. Kita bareng-bareng jalannya. Ayo, kita jalan. Iya, Bang, iya. Aduh, ses, kakak tuanya Bang Haji. Mepi yang meneng nih, gue, ses. Bang, sudahlah, yang tinggi saja sekalian. Yang sabar ya, bos. Iya, sabar. Yeay, Ucup ikut. Tomat. Yang merah, yang manis tomatnya. Yang segar, tomat. Tomat. Mamat. Iya, Bu Salamah. Jualan tomat sekarang. Iya, Bu Salamah. Buat biaya kuliah. Tomatnya mau berapa kilo, Bu? Emang waktunya nggak ganggu, Mat? Insya Allah nggak, Bu. Mamat kan jualan tomatnya pagi sampai siang. Kalau kuliah dari siang sampai sore. Jadi, tomatnya mau berapa kilo, Bu? Belum dulu deh, Mat. Masih banyak di rumah. Yuk, jalan duluan ya, Mat. Yang semangat. Assalamualaikum. Oh, iya, Bu Salamah. Waalaikumsalam. Harus semangat jualan tomatnya. Tomat. Tomat manis, tomat merah. Ya.
ada ayam. Tomat, 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 tomat. Tomatnya segar. Ayam. Bang Mamat nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Dit. Dikit. Aduh. Maaf ya, Bang Mamat. Nggak kok, nggak apa-apa. Bang Mamat aja yang nggak waspada. Maaf ya, Bang. Iya, Dit. Tenang aja. Ini bang, tomatnya. Yang lain. Ternyata kalau mulai usaha itu banyak tantangannya ya. Gimana nih, Dit? Bang Mamat, gimana kalau sisa tomat ini kita bikin jus? Wah, bener banget tuh, Dit. Yuk. Alhamdulillah. Itu, Den. Sebelah sana, Den. Ambil, Den. Hati-hati keinjek. Astagfirullah. Udah jadi deh, jus tomat spesial Bang Mamat. Nih, siapa yang mau nyobain duluan? Iya, Del. Tenang aja. Iya, Adel duluan. Wah, kalau gitu Bang Mamat jualan jus tomat aja ya? Keren tuh, Bang. Adit sama Dennis siap bantu deh. Mantap. Minta resepnya ya, Bun. Tenang aja, Bang Mamat. Kita bisa bisnis bareng nih kalau gini. Sepakat, Bun. Jus tomat Bang Mamat. Yang segar, yang nikmat, dan bikin sehat. Jus tomat, jus tomat. Jus tomat, jus tomat. Dibeli, dibeli, jus tomat. Yang enak, yang manis. Ayo, ayo, jus tomatnya. Jus tomatnya segar. Ayo, ayo. Bikin sehat. Jus tomat, jus tomat. Jus tomat Bang Mamat. Segar dan bikin sehat. Bang Mamat, Bang Mamat. Beli jus tomatnya dong, satu. Iya, iya. Bang Mamat, jus tomatnya mau dong. Iya, iya. Bang Mamat, kalau aku tiga ya jus tomatnya. Aku dulu. Iya, iya, sabar. Iya, satu-satu ya. Iya, ini dilayanin. Satu-satu ya. Banyak ya, biar Bang Mamat. Aku duluan dong, aku duluan. Cepetan ya. Oh iya, iya. Tenang, tenang. Semua kebagian ya. Juga Bang Mamat. Aku dulu, aku dulu. Aku dulu ya. Aku dong. Aku gulanya dikit aja ya, Bang Mamat. Cepetan dong, Bang Mamat. Oh iya, kamu satu. Iya, kamu juga. Iya, ya tenang semuanya. Nanti kebagian ya. Satu-satu ya, maaf ya. Satu-satu ya. Adel, Adel gak boleh rewel ya sayang. Insya Allah, bunda sama ayah gak lama kok kondangannya ya. Oh ya Dit, jaga-jaga aja, takut mati listrik. Kamu nanti beli lilin ya, soalnya persediaan lilin di rumah udah mau habis tuh. Iya Dit, akhir-akhir ini sering mati listrik. Siap bun, ya. Ya udah, ayah sama bunda jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dadah. Dadah. Dadah bunda. Hati-hati. Ayo Del, kita main. Kita mau main apa nih Del? Langsung saja kita dengarkan lagu berikut. Anu Dit, tadi pesen bunda. Iya bang, Adel gak boleh rewel. Makanya Adit mau ngajak Adel main. Anu Dit, bukan itu. Tapi Masya Allah, mati lampu bang Sopo. Iya Dit, gelap. Del, Adel, kamu di mana? Adel. Del, Adel. Wah, mati listrik lagi nih bang. Ayo jadi khawatir sama rumah. Ayo pulang aja ya, rondanya di rumah aja. Iya, iya. Aduh, kagak kelihatan begini ya mat ya. Gila, ente mat. Jalan lihat-lihat ngapa? Maaf bang Sanip, ayo duluan ya. Assalamualaikum. Iya mat, waalaikumsalam. Senter mana ya? Iya, kantong kagak. Di topi kagak, mana ya? Set dah ada di pinggang. Ngomong apa? Pakai diem aja senter. Nah, terangan dah tuh. Hati-hati Bang Sopo. Maaf Dit. Aduh. Kamu gak apa-apa, Dit. Gak apa-apa, Bang Sopo. Jadi Bang Sopo cari di atas rak ya. Aduh, jadi berantakan, Dit. Nanti Bang Sopo beresin ya. Bang Sopo, coba di lemari dapur. Bunda kan tadi suruh beli, Dit. Iya, Bang. Adit salah. Nggak langsung beli tadi. Alhamdulillah, lilinnya ketemu. Ada satu, Bang. Mana, Dit? Bang Sopo nggak ngeliat. Terang kan? Adel? 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 Adel di mana? Del. Adel. Adel. Kamu di mana? Adel. 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 Alhamdulillah Bang Sopo, Adel ketemu nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Everything okay, Dit? Pak Sanip. Alhamdulillah, Pak Sanip aman. Set, Adel, orang jatuh diketawain. Adel kayaknya senang ya lihat bayangannya Pak Sanip. Iya, ya. Pak Sanip ganteng juga ya kalau bayangannya doang, mah. Wah, Adel pinter. Nah, kalau nih, bayangan apa ayo? Ular, itu bayangan ular. Ularnya nyampelin Adel. Oh, siapa coba ya Bang Sani? Gini,
Bukan. Gini. Aduh, gimana ya? Itu bayangan apa ya? Burung bukan Bang Sopo. Gampang, itu si sapi. Bukan. Pak Sanip, Bang Sopo, itu lilinnya mau habis. Waduh, gimana ya? Lilinnya habis. Ya elah, pakai mati lagi. Wah, apaan tuh? Apaan tuh? Alhamdulillah, nyala lagi datu lampu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Sanip, ngagetin aja.